Assalamualaikum and welcome to my brand new mini series. Okay, aku bagikan dia mini series lah. Mini series ni nama dia apa benda ni? Apa benda ni maksud dia? Aku nak buat satu video yang menerangkan something. Macam sekarang ni video yang korang tengok ni, apa benda ni microphone. So aku nak terangkanlah microphone ni apa benda. Tak detail, just aku nak beritahukan perbezaan antara microphone-microphone yang ada dalam market ni lah. Dan beberapa microphone, beberapa tips yang korang boleh guna kalau korang nak beli microphone. Let's get on to it. Sekarang ni rambut aku dah tak ada. Aku dah botak. Tadi berpotong, okey tak? Pasal sebelum tu, sebelum aku start cerita pasal microphone ni, episode lepas masa aku buat first impression microphone condenser aku ni, orang tak perasan aku pakai headphone. Orang ingat orang ingat tu rambut aku. Aku pakai microphone, aku pakai headphone lah. Rambut aku tutup sangat benda tu. The reason why aku pakai headphone ni, so that aku boleh isolatekan dengan apa-apa bunyi yang ada kat dalam bilik ni, supaya aku boleh fokus dengan video lah. Walaupun aku ada depan mata aku sekarang ni, so kalau aku pakai headphone, aku tak dengar lah diorang nak umpat apa pasal aku ke, tak kisahlah. Okay, let's get on to it. Microphone. Ada berapa banyak microphone kat dunia ni? Well, kalau ikut jenama, dia ada banyak lah jenis microphone. Tapi yang pentingnya, ada berapa jenis microphone? Masa berapa type yang ada? Microphone kat dunia ni yang aku tahulah, yang kita paling, bukan for, tak kira professional punya level, kita ada dua jenis microphone. Satu namanya condenser microphone, satu lagi namanya dynamic microphone. Condenser microphone macam korang tengok sekarang ni lah, itu condenser microphone. Dynamic microphone ni macam mana pula? Okay, dynamic microphone ni bentuk dia macam, kau pernah ada pergi karaoke belum? Kalau kau pernah, dynamic microphone. Dynamic microphone yang orang selalu guna untuk kat TV, untuk macam karaoke nyanyi-nyanyi kat TV semua tu, itu namanya dynamic microphone. Kalau kau macam kalau kau tengok kat Raja Lawak ke apa, dia pakai microphone kat tepi tu. Setahu aku nama dia tu condenser microphone, tapi aku tak berapa pasti sangat. Research aku tak berapa dalam sangatlah pasal benda tu. Pasal aku kalau boleh nak study pasal macam mana nak dapatkan kualiti yang murah dengan kualiti yang tinggi tapi dengan harga yang murah lah. Aku nak betulkan kipas, panas sikit. Okay, so apa beza ni antara dynamic dengan condenser? Okay, kalau aku nak sinopsiskan apa benda perbezaan antara dynamic dengan condenser, satu je perkataan aku boleh buatkan. Dynamic adalah analog. Okay, condenser adalah digital. Kalau aku nak tahu lagi detail, aku recommendkan kau Google je lah pasal benda ni. Pasal benda ni memang panjang. Kalau aku nak cerita memang aku rasa 3 hari kot. Wow, siap. Pasal aku study, aku tengok video kat YouTube, aku baca semua benda tu. Video saja mengambil masa aku 7 total of close to 7 hours of footage. Baru aku faham apa beza ni condenser dengan apa tu dynamic ni. Well, itu pasal aku buat video ni. Aku nak sinopsiskan benda tu. Dynamic, macam aku cakap ni, analog. So maksud dia, kalau kita ambil satu, di dalam microphone tu dia mesti ada satu besi dan dia ada satu coil electricity. Okay, pasal microphone ni guna ni menukarkan daripada sound wave ataupun vibration daripada suara aku ni, nak tukarkan dia kepada electricity yang aku masukkan dalam komputer ni sekarang ni. So kita bayangkan microphone ni, bukan bayangkan, memang betul lah, dalam microphone ni ada satu besi dan dia ada satu electricity coil yang mengelilingi besi itulah. Okay, setiap kali aku bercakap, dia ada aku dah start kelak kabut sikit pasal dia dah start nak terangkan benda susah. Let's start from the beginning again. Microphone, kalau kau buka atasnya, kalau kau buka benda ni, dia ada dia akan gegarkan, dan call tu akan menukarkan apa benda yang kita dengar sebagai sound wave kepada electricity tu. Okay, so ingatkan balik, kalau contohnya dengan dynamic microphone, dia menggunakan coil untuk menukarkan daripada energy suara aku kepada energy electricity. Okay, itu adalah dynamic microphone. Okay, kalau contoh aku nak ceritakan pasal condenser pula, kita bayangkan dia sebagai ada dua membran. Okay, dia menggunakan membran juga, tapi dia menggunakan dua yang betul-betul dekat gila. Okay,
memang berapa milimeter je lah yang digunakan. So beza sikit daripada apa condenser pula, dynamic equilibrium, dia akan tenagakan yang tak kisahlah yang depan ke belakang, satu positif satu negatif. Okay, satu positif satu negatif. Dan yang belakang ni, yang belakang pun ni, yang melekat dengan microphone ni, condenser benda microphone, dia tak bergerak, dia static je. Yang membran depan ni, yang tu yang bergerak. So kalau contoh aku bercakap, dia akan gegar ke depan. Okay, aku rasa kau dapat, dia akan gegarkan sikit depan tu. So dia akan buat juga benda yang sama, dia akan menukarkan daripada tenaga suara kau kepada Electric force. Macam Star Wars, may the force be with you. Tak, dia akan menukarkan suara kepada electricity. Benda yang sama. Tapi apa benda yang bagi membezakan antara analog dengan digital, macam aku cakap kat awal video ni? Okay, kalau contoh ni lah, kau tengok karaoke, kau tengok orang yang selalu menyanyi guna condenser, suasana diorang macam mana? Maksudnya environment diorang macam mana? Kalau condenser, kalau kita orang konsert tak pernah guna condenser. Orang kalau konsert menyanyi karaoke ke apa, dia akan guna dynamic. Pasal yang dynamic, dia akan ambil suara yang kuat, dia memerlukan satu lontangan suara ataupun apa tu, sound wave yang kuat untuk menggegarkan coil kat dalam microphone tu. Okay, itu apa tu, analog. Kalau macam condenser pula yang aku guna sekarang ni, kebiasaan studio-studio dia akan sanggup untuk kedapkan suara bagi tak ada suara boleh pantul langsung. Pasal condenser ni dia aku cakap condenser dua kali tadi. Condenser ni dia sensitif. Dia kita cakap sikit dia akan rasa gegar. Semua benda-benda yang paling kecil pun dia boleh dengar juga. Macam sekarang ni aku cakap bukan jerit, aku cakap biasa, tapi condenser dapat pick up. Kalau aku cakap macam tu kat apa tu, dynamic microphone, dia tak akan pick up sangat. Aku tengah tengok sound wave kat bawah ni, sorry, minta maaf. Masa tu video lepas pun orang komplain je, apa sial kau tengok set tepi je, kau tengok apa sebenarnya tu, kau tengok skrip kah? No, aku tengok sound wave aku, pasal aku tak study lagi pasal condenser microphone. Okay, so kalau korang betul-betul rasa macam ada duit, korang nak beli, ada, aku nak beli condenser ke aku nak beli dynamic, apa pun dia aku nak guna dengan microphone tu, kau nak menyanyi ke kau nak bercakap, ataupun kau nak macam kalau bercakap, dia menggunakan, dia kalau orang nak record orang bercakap, dia nak pick upkan semua benda-benda yang paling kecil sekali, pernafasan yang paling kecil, itu dia nak pick up. Tapi kalau condenser kalau dynamic, dia akan perlukan satu lontangan, macam perlukan suara yang cukup kuat untuk menangkapkan semua benda. Aku tahu apa yang aku cakap ni semua tak betul, ni semua just yang aku dapat selepas aku study selama beberapa minggu ni lah. Kalau korang ada ilmu-ilmu yang lagi bagus dari aku, aku tahu korang ada, please beritahu aku, so kalau video akan datang aku boleh study dengan benda tu. Okay, jangan risau, aku tak apa tu, tak jadi seorang macam oh aku je betul korang semua salah. No, itu bukan aku. Aku akan terima apa orang cakap, pasal aku tahu aku ni bodoh. Okay, so kalau korang betul-betul nak buat nak beli, ada duit dan nak beli antara condenser ataupun dynamic, aku lebih syorkan untuk korang ambil condenser kot. Pasal kalau dynamic ni susah sikit. Pasal selalu kalau korang ambil dynamic, dia mesti kena ada amp, dia kena ada boost untuk bagi suara dia lagi kuat. Kalau untuk pasal dia analog, dia tak ada sound card ke, tak ada, microphone tu kosong dia. Tapi kalau untuk condenser microphone, dia dah ada digitalized. Dalam ni memang semua dah digital. So kalau korang nak edit balik, korang nak touch up balik, senang. Untuk korang nak edit lah senang cerita. So kalau betul-betul korang nak beli microphone, untuk recording wise, aku lagi suka guna condenser sebenarnya. Okay, so terima kasih banyak-banyak kau dengar aku bebel. Aku harap sangat apa yang aku cakap ni korang faham, pasal aku tahu, bukan aku tahu lah, aku tahu yang korang akan cakap macam apa yang budak ni merepek ni, aku tak faham langsung. Dan macam aku cakap, aku pun sekarang tengah study macam mana nak pakai microphone ni pun. Ada orang dah kasih tips-tips macam mana nak bagi microphone aku bunyi lagi sedap, tapi aku nak cuba dulu. Dan nanti kalau betul-betul aku dah pandai buat macam editing suara, aku nak cuba buat macam okay, apa perbezaan aku guna raw dengan aku guna dengan software dia orang kasih tu. Okay, kalau korang ada benda aku nak buat series aku ni, macam apa benda ni
controller ke, macam aku benda ni controller, apa perbezaan controller dengan keyboard, apa bahasa beza ke, apa-apa yang korang nak lah, korang just beritahu je lah aku kat bawah. Tak kisahlah kat komen YouTube ke ataupun kat Facebook. Kebiasaan ni orang beritahu aku kat Facebook lah. So terima kasih banyak-banyak untuk tengok video ni, and I will see you guys in the next episode. Episode kot. Kot rasa ni lah. Assalamualaikum.